Assalamualaikum, selamat datang di Indoches Channel. Pada konten ini, kami akan tes kemampuan IQ catur Anda. Sampai di mana tingkat permainannya? Pada permainan catur yang kami sajikan, Anda bermain sebagai pemain hitam. Untuk mengetahui sampai di mana tingkat permainan Anda harus menjawab semua langkah yang ada dalam permainan catur ini, sampai dengan selesai. Setelah semua langkah dijawab, dijumlahkan semua poinnya. Kemudian lihat pada tabel tingkat permainan, jumlah poin Anda berada di posisi mana. Batas lamanya waktu berpikir, tidak sama, disesuaikan dengan kesulitan langkah yang diberikan. Anda mulai berpikir setelah bunyi dan tulisan start muncul. Contohnya, seperti ini. Putih jalan, waktu berpikir 15 detik. Start. Kami kira sudah jelas, kita mulai saja tes pengetahuan catur Anda. Start. Partai Grandmaster by Jin Si, rating 2585, versus Grandmaster Ding Liren, rating 2759, pada turnamen Chinese Chess League di China, tahun 2017. Menteri, kali B2. Hitam jalan, waktu berpikir 45 detik. Start. Stop, waktu berpikir Anda telah habis. Kuda, A4, langkah bagus. 8 poin. Langkah yang lain, tidak mendapat poin. Menteri, C2. Hitam jalan, waktu berpikir 30 detik. Start. Stop, waktu berpikir Anda telah habis. Kuda, C3, 3 poin. Langkah yang lain, tidak mendapat poin. Raja, F3. Hitam jalan, waktu berpikir 1 menit. Start.
Stop, waktu berpikir Anda telah habis. Benteng, D4. Langkah sangat bagus, 10 poin. Alternatif langkah benteng D6, Stockfish 15. Jika langkah Anda juga benteng D6, mendapat 10 poin. Kembali ke partai utama, putih jalan. Bidak, H3. Hitam jalan, waktu berpikir 30 detik. Start. Stop, waktu berpikir Anda telah habis. Bidak, H5, 4 poin. Langkah yang lain tidak mendapat poin. Gajah, H2. Hitam jalan, waktu berpikir 30 detik. Start. Stop, waktu berpikir Anda telah habis. Bidak, G4, 3 poin. Langkah yang lain tidak mendapat poin. Raja, G3. Hitam jalan, waktu berpikir 1 menit. Start. Stop, waktu berpikir Anda telah habis. Benteng, D2. Langkah sangat bagus, 10 poin. Langkah yang lain tidak mendapat poin. Menteri, B3. Hitam jalan, waktu berpikir 30 detik. Start.
Waktu berpikir Anda telah habis. Kuda, E4, 3 poin. Langkah yang lain tidak mendapat poin. Raja, H4. Hitam jalan, waktu berpikir 30 detik. Start. Stop, waktu berpikir Anda telah habis. Gajah, E7, 3 poin. Langkah yang lain tidak mendapat poin. Raja, kali H5. Hitam jalan, waktu berpikir 1 menit. Start. Stop, waktu berpikir Anda telah habis. Raja, G7. Langkah bagus, 9 poin. Alternatif langkah benteng kali F2, Stockfish 15. Jika langkah Anda juga benteng kali F2, mendapat 9 poin. Kembali ke partai utama, putih jalan. Gajah, F4. Hitam jalan, waktu berpikir 45 detik. Start. Stop, waktu berpikir Anda telah habis. Gajah, F5, 6 poin. Langkah yang lain tidak mendapat poin. Gajah, H6. Hitam jalan, waktu berpikir 15 detik. Start.
Stop, waktu berpikir Anda telah habis. Raja H7, 2 poin. Langkah yang lain tidak mendapat poin. Menteri kali B7. Hitam jalan, waktu berpikir 45 detik. Start. Stop, waktu berpikir Anda telah habis. Benteng kali F2, 5 poin. Langkah yang lain tidak mendapat poin. Gajah G5. Hitam jalan, waktu berpikir 1 menit. Start. Stop, waktu berpikir Anda telah habis. Benteng H8. Langkah bagus, 9 poin. Langkah yang lain tidak mendapat poin. Kuda kali F7. Hitam jalan, waktu berpikir 30 detik. Start. Stop, waktu berpikir Anda telah habis. Gajah G6, 3 poin. Langkah yang lain tidak mendapat poin. Raja kali G4. Hitam jalan, waktu berpikir 1 menit. Start.
Stop, waktu berpikir Anda telah habis. Kuda, E5. Langkah bagus, 8 poin. Langkah yang lain, tidak mendapat poin. Kuda, kali E5. Hitam jalan, waktu berpikir 30 detik. Start. Stop, waktu berpikir Anda telah habis. Gajah, F5, 3 poin. Langkah yang lain, tidak mendapat poin. Raja, H5. Hitam jalan, waktu berpikir 15 detik. Maaf, ada yang lewat. Start. Stop, waktu berpikir Anda telah habis. Raja, G7. 1 poin, putih menyerah. Total poin yang diperoleh putih, 90 poin. Dilihat pada tabel tingkat permainan, total poin putih tersebut setara Grandmaster. Dan bagaimana dengan tingkat permainan Anda? Congratulations bagi yang berhasil pada tes IQ ini. Bagi yang belum berhasil, belajar lebih giat lagi. Semoga bermanfaat, terima kasih.